Masih dipakai ininya, beduknya ya? Masih. Oh. Masih berfungsi ya? Ini tidak bocor ya? Kalau hujan tidak bocor Pak ya? Tapi dipertahankan bentuknya. 1411. 1411. This the building. Tahun 600. Kalau ini semua. Oh, tambahan. Yang asli yang mana? Ini. Oh, ini 10x10. Oh. Ini the original from masjidnya. Pindah sendiri. Masih di gunung ke gunung. Oh, pergi bergerak sendiri. Ini masyarakat yang angkat. Ya. Ah, terus di itu tahun 1614. Ah, terus nanti Belanda sudah di tempat kedua itu Belanda sudah mengusir Portugis, sudah menguasai seluruh Maluku maupun Ambon, hanya proses penurunan masyarakat di pesisir pantai sini. Turunlah. Iya, nanti di tahun 1664, hari Jumat pagi masyarakat bangun tidur, menyaksikan mesinnya sudah ada di sini dengan perlengkapan ibadah semua lengkap. Lengkap tidak? Iya, turun secara gaib. Oh, dari atas ya? Iya. Berapa kilo? 6 kilo? Kalau di sini ke sana itu 2 kilo. Nggak diangkat? Nggak diangkat, karena masyarakat kan sudah pindah sama Belanda. Pindahin ya? Iya. Ternyata masjidnya belum masih dipindahin, dia pindah sendiri. Oh. Jadi perlengkapan itu dia punya Al-Quran tulisan tangan ada. Oh, ada? Iya. Ikut juga? Ikut juga. Dia punya beduknya. Oh, ada. Mimbar juga. Ini beduk. Lampu ini lampu ini ya? Iya, kuningan. Ini. Ya. Ada tempat khutbah yang dibawa oleh mubalig dari tanah Arab juga langsung ada. Oh. Ada timbangan zakat fitrah juga. Oh, ada. Dari zaman dulu ya? Oh. Ikut. Oh iya. One sick check. Enggak apa-apa enggak? Assalamualaikum. Yang mana Pak yang tim beduk? Ini bedukku. Ini Al-Qur'annya. Ini tulisan tangan. Ini tahun dari tahun 1600. 1500 ya. Oh ini majen ini mungkin ya, sumbangkan ini ya aja. Kotaknya. Kalau yang tembangan? Salam. Oh ini pakai gini-gini kayu dulu ya? Kayu, timbangan. Ini tidak dipakai lagi ya? Iya. Ya itu zaman dulu. Kalau ini pembakaran, kemenyan, gitu-gitu. Wooden bird burner. Sudah ada bahasa Inggris ya? Anak timbangannya terbuat dari. Ukuran pasti lengkap. Ini saya mau masukkan di website saya nih Pak. cuman itu aja. Tongkat khutbah juga. Oh, ini dari Arab. Arab langsung. Negara Yaman. Oh, jadi ya agama Islam disebarkan di sini dari Sultan Ternate bukan, Pak? Dari Arab langsung. Karena dia punya tongkatnya ini. Oh, ini ya? Iya. Kalau dari Ternate itu Jailolo itu sudah datang tapi belum ada masjid. Perdana Jamilu. Abad ke-13 sama-sama dengan masyarakat itu membuat masjid sederhana ini tanpa pasak. Tanpa pasak sama sekali ya. Ini cuman di begini aja modelnya ya. Ini di lubangnya buat masuk 10x10 meter ya, 10x10. Kecuali ini sudah ditambah kan ini Pak ya. Di sini baru tambahan campuran pasir dan kapur. Ini pun cuma pasir kapur. Iya, bukan semen ya? Bukan. Ini kan buat pasir. Bisa gugurin belum ada semen ya? Iya, masih kapur. Benteng juga itu pakai kapur juga.
Ini juga bentuknya. Anu, ya. Tapi ini diganti pasti nih ya. Ini atap-atap ini rumbianya. Iya, ya, belum diganti. Oh. Tidak ada ya. Kalau kayu ini belum pernah diganti. Ini belum pernah ini 1400 ya, tahun, 600 ini, tahun. Kayu nani. Oh. Orang kemarin kayu ulin. Ulin ya. Hah? Why the women in the front? Why woman in front? Di mana? Where's the woman? Oh, ini untuk apa nih, Pak? Pembatas lah. Perempuan. Oh, perempuan. Perempuannya kan di belakang, Pak? Yeah. Oh, ya, yeah. Men only little, like sedikit. Ya. Nah, kita masjidnya ada juga. Ada dua ya, ya. Wah, ada juga masjid besar ya. Yeah. Ini kan peninggalan. Kalau benderanya itu dari merah putih sudah ada sejak masjidnya. Oh, memang sudah ada merah putihnya. Yeah. Ini duplikat. Tapi kan belum merdeka.